teman ya, pokoknya tetap semangat. Pemenang pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, berpun kabarnya. Alhamdulillah, mungkin saya teman-teman. Nah, di video kali ini, siapa yang lagi menunggu pemenang giveaway-nya? Jadi yang penasaran, terus simak video saya berikut ini. Nanti akan saya umumkan, mungkin pas lagi masaknya, mungkin pas lagi review makannya. Jadi pokoknya yang penasaran, ojo di skip, ben sampean nggak ketinggalan siapa pemenang pertama sampai ke 7 ya. Saya juga berterima kasih sekali kepada Mbak Tia. Nah, ini channelnya yang telah mau menjadi sponsor atau pensupport terjadinya giveaway yang pertama di channel saya, teman-teman ya. Jadi untuk giveaway saya kali ini, saya bekerja sama dengan Mbak Tia. Oke, jadi sama-sama ojo lali subscribe channel Mbak Tia ya, teman-teman. Di video kali ini saya sangat simpel sekali untuk masaknya, karena beberapa hari ini tuh saya lagi kurang semangat untuk memasak ya. Soalnya ya bahan di kulkas itu sudah mulai menipis. Jadi saatnya saya itu ngode ke bos saya atau majikan saya suruh belanja. Jadi ini saya membeli kemarin, teman-teman, membeli sayur sendiri ya. Ini Joy Sam ini majikan saya itu sangat jarang sekali ya, kalau biasanya waktu belanja itu ya seperti itu, teman-teman. Sayure, selebor, gobes itu wajib. Kalau yang muda-muda seperti ini maksudnya itu jarang sekali. Ya ini bisa dilihat sekali, satu gini itu harganya $16.50. Ya kalau dirupiahkan ya sekitar 25.000 untuk sayur ya segini, teman-teman. Jadi ini nanti saya akan oseng dan saya tambahkan 2 butir telur untuk lauknya. Oke, teman-teman, wes nggak usah banyak omong. Monggo simak siapa pemenangnya di giveaway saya kemarin. Saksikan video saya berikut ini. Kita tumis dulu. Kemasan baru. Kita masukkan sayurnya. Kita tambahkan soy sauce. Kita tunggu sebentar, teman-teman ya. Ayo jadi skip pemenang pertama. Bentar, tunggu dulu, sabar. Coba susu ini nggak usah terlalu matang, teman-teman. Terus kita masukkan telur, teman-teman. Jadi saya tuh kalau masak sawi itu nggak seneng sing terlalu matang atau blunder. Kita tambahkan garam di telurnya.
Jadi jangan dicampur dulu, tunggu telurnya itu agak-agak matang, nanti dicampur gitu, jadi satu. Mungkin semen-semen pernah masak model seperti ini, bisa komen di bawah. Pasti nanti ada yang komen, "Mas, enggak amis." Ya namanya telur ya mesti amis ya, teman-teman. Tapi kalau dimakan masih panas itu enggak terlalu ngefek amisnya. Nah, seperti ini. Nanti sini kita campurkan, teman-teman. Beres, teman-teman. Siap untuk saya makan. Habis ini saya umumkan pemenang pertama sampai ketujuh, teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Ini sudah matang ya. Sangat simpel, cepat, dan gampang. Nah, teman-teman, menu simpel ala kadarnya saya ya seperti ini ya sudah jadi. Tumis sayur sawi dan telur. Oke. Jadi sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo makan, teman-teman. Mantap. Oh iya, ini saya umumkan pemenang yang pertama ya. Jadi mungkin yang belum beruntung atau belum menang di giveaway kali ini, jangan berkecil hati. Terus pokoknya ya mungkin ini rezeki yang ya sing menang ya, teman-teman ya. Pokoknya tetap semangat. Pemenang pertama ini ya, sama delok ya, yang mempunyai IG ini atau Instagram ini bisa langsung DM saya untuk kirim rekening, karena yang pertama kan pemenangnya uang 500.000. Mantap. Dilanjut langsung aja pemenang nomor 2. Ini langsung saja DM ke Instagram saya, oke. Jadi mungkin yang nanya, "Lemas, kemarin pas waktu bikin giveaway-nya kok enggak dicantumin IG-nya?" Memang benar, untuk yang pertama dulu saya bikin itu IG saya tidak ada. Mungkin 2 atau 3 hari saya bikin pengumuman di komunitas YouTube saya. Jadi mungkin sampean kalau memang benar-benar subscriber saya pasti mengikuti dan pasti tahu Instagram saya. Jujur saya tuh kemarin itu tidak punya Instagram ya, berhubung saya bikin giveaway ini saya bikin. Oke, jadi tidak ada alasan, "Lemas, kok kemarin nggak ada Instagram?" Ya, kan syaratnya kan wajib subscribe. Sama subscribe saya ya mesti tahu. Jadi pemenang pertama tadi, kedua tadi ya, teman-teman. Serasa nggak sarno-reno untuk lauk pauk saya itu. Pemenang pertama sudah, kedua sudah, pemenang nomor 3 ini
langsung saja DM ke Instagram saya ya. Jadi pemenang pertama uang tunai 500.000, pemenang kedua uang tunai 300.000, pemenang ketiga uang tunai 200.000, dan 4 pemenang terakhir akan mendapatkan pulsa 100.000 masing-masing pemenang. Jadi tunggu dulu, ini masih ada 4 pemenang terakhir di giveaway kemarin itu, oke? Sabar, sabar. Mantap. Jadi kalau masaknya nggak terlalu matang itu teksturnya itu masih crunchy ya teman-teman. Jadi mantap ya, tergantung warnanya sih, ada yang suka matang, ada yang seperti ini modelnya rata-rata setengah matang. Nah, untuk pemenang yang pulsa, pemenang keempat, lima, enam, tujuh, saya gabung jadi satu. Pemenangnya adalah ini. Nah, jadi langsung saja DM ke Instagram saya, kirim nomor HP yang bisa saya transfer pulsa. Jadi terima kasih untuk partisipasi kalian semua. Yang belum beruntung, ya jangan berkecil hati ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian-kalian semua yang sudah mendukung channel saya, dan Mbak Tia juga sudah menjadi sponsor giveaway kali ini. Semoga makin sukses, dan pokoknya semangat. Jadi pemenang-pemenang tadi langsung aja DM ya teman-teman. Wah, mantap. Seperti ini lah. Yang cukup sederhana ya, tampilannya itu ya seperti ini, tapi rasanya mantap. Nah teman-teman, itu tadi pemenang-pemenangnya sudah saya sebutkan semuanya. Pemenang pertama mendapatkan uang tunai 500.000, pemenang kedua mendapatkan uang tunai 300.000, pemenang ketiga mendapatkan uang tunai 200.000, pemenang keempat, 5, 6, 7 mendapatkan masing-masing pulsa Rp100.000. Oke, sekali lagi, yang belum beruntung, jangan berkecil hati, tetap semangat, tunggu nanti. Yumbuh, kapan kok saya bikin giveaway lagi ya teman-teman. Jangan bosen-bosen mengikuti vlog yang ala kadarnya ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Mbak Tia juga. Yang belum subscribe channel Mbak Tia, monggo langsung subscribe. Karena di channel Mbak Tia akan sering sekali mengadakan giveaway untuk para subscriber-subscribernya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Oh ya, pemenang saya tunggu maksimal 2 kali 24 jam alias 2 hari ya. Harus mengkonfirmasi dan langsung nge-DM saja pemenang-pemenangnya tadi. Kalau enggak segera menghubungi, saya akan diskualifikasi alias saya akan mencari pemenang pengganti. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.